Atlet berbasikal kebangsaan Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dan atlet karate negara Siti Nur Azwani Nur Azli dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Terengganu 2021-2022 dalam Majlis Anugerah Sukan Terengganu AST di Wisma Darul Iman malam Isnin. Nur Aiman yang juga pelumba profesional Terengganu Polygon Cycling Team TSG muncul pemenang selepas mengetepikan 4 pencabar. Manakala Siti Nur Azwani mengetepikan 3 lagi pencabar iaitu pesilat negara Siti Rahmah Muhammad Nasir, Nur Aisyah Muhammad Zul Zubir berbasikal dan pelari Olimpik Azrin Nabila alias. Siti Nur Azwani yang bagaikan tidak percaya diumumkan sebagai pemenang berkata dia tekad menjadikannya sebagai penyuntik semangat untuk terus memburu pelbagai gelaran lagi selepas ini. Memang tak percaya lah sebab saya ingatkan saya macam datang untuk hadir sahaja. Tapi alhamdulillah rezeki berpihak pada saya. Titik peluh selama ini akhirnya berhasil. Terima kasih mama papa, coach, kawan-kawan, teammates untuk semua ni. InsyaAllah dengan apa yang saya dapat hari ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus ke hadapan and tugas galas tanggungjawab sebagai seorang atlet negara.